Karang gigi umumnya dapat mengganggu kesehatan gusi lo sobat sehat. Meskipun begitu ini, bila sobat sehat tidak menjaga kebersihan gigi dan mulut bisa memicu terjadinya karang gigi. Namun sobat sehat tahu tidak bahwa mengunyah makanan dengan satu sisi gigi juga tidak baik loh. Akibatnya gusi akan bengkak, terjadinya pendarahan hingga bau mulut tidak sedap. Untuk mengatasi karang gigi, sobat sehat bisa melakukan sikat gigi dan membersihkan ke dokter gigi. Bahkan juga bisa diatasi dengan mengunyah dengan kedua sisi gigi untuk membersihkannya. Namun bila mengunyah pada bagian satu sisi saja akan menyebabkan karang gigi timbul. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!